Sah tak mandi wajib, tangan pegang kemaluan. Dah mandi cara apa gitu? Aku boleh aja dengar ni. Mandi tangan pegang gerimba. Dah pegang tak boleh? Oh, dia terpegang kot tak? Begini. Siapa yang mandi, maka terangkat hadas besar. Tangan pegang kemaluan, maka jadi hadas kecil. Maknanya mandi ni sudah sah. Orang laki-laki mandi pegang geribet, orang perempuan mandi dipegang pula dengan tapak tangan akan parak dia. Mandi dia sudah sah, tidak lagi perlu ulang mandi. Dan hadas besarnya sudah hilang, terangkat. Cuma dia nak semayang, tak boleh. Kenapa? Kerana dia berhadas kecil. Bila masih pula hadas kecil, tu tangan pegang kemaluan. Mana dalil? Man massa zakarahu falyatawadda. Nabi kata siapa yang pegang geribet dia, maka kena ambil wuduk. Mandi tak perlu dah. Nabi kata hanya ambil wuduk. Okey? Tapi pegang dengan belakang tangan tak batal. Tapak tangan saja batal. Ni saja, okey? Tapak tangan. Tapak tangan, perut jari. Okey? Tepi tapak tangan tak batal. Ni tepi tapak tangan tak batal. Dia pegang gini. Tak batal. Faham? Ha. Ujung jari tak batal. Dia buat dengan ujung jari. Ha, faham lagi? Tak batal. Tepi jari tak batal. Bukan anak jari. Tepi jari tak batal. Lagi celah jari. Celah jari. Ha, dia kepik gini. Kiu-kiu. Tak batal. Faham? Soalan seterusnya.